memiliki motivasi tersendiri untuk bisa menghancurkan sebuah nama, Reynaldi Rere Pradana. El Clasico, saudara-saudara, antara Reynaldi Rere Pradana dan juga Wawan Melo ada di hadapan Anda. Apa yang terjadi di lima? Lagi Wawan Melo Sulawesi Tengah dan Sulawesi 2019 ini Bung Dodi. Oke Bung Aris, satu Wawan Melo tentunya tidak akan melakukan satu kesalahan tentunya harus kembali bertarung dihadapkan dengan mereka. Kali ini tentunya siaran ulang dan siap berjalan di kelas detik 2 anjing Wawan Melo yang kali ini berusaha mengejar Reynaldi Pradana. Zona sportivitas di dalam olahraga Reynaldi kali ini diuntungkan sangat besar karena Reynaldi diuntungkan dengan bagaimana dia begitu percaya diri setelah berhasil mampu mengalahkan hanya bisa dilakukan oleh pembalap-pembalap yang memiliki skill tinggi Wawan Melo kali ini memberikan sebuah provokasi yang bagi para grup leader. Kita bisa melihat, kita bisa saksikan tentunya dari ini adalah highlight dari perjalanan Wawan Melo tentunya mampu berhasil. Jika tadi Reynaldi Rere Pradana menghancurkan Wawan Melo, Reynaldi Rere Pradana kembali. Satu-satu kemauan Melo dan juga Reynaldi Pradana finalis. Iya, kita harapkan saudara-saudara semuanya masih dingin. Ini hanya sebuah show dan ini hanyalah race untuk menghibur semua penonton-penonton yang ada di sini. Tidak lagi menyebutkan nama-nama pemalap lain, hanya Wawan Melo, hanya Reynaldi Pradana. Karena mereka berdua menjadi bintang di Gator India Club Championship 2019 dan penonton tepuk tangan aja. Wawan Melo berhasil di posisi